Selamat datang di channel saya. Nah, kali ini saya akan berbagi info tentang RC Propo, bukan Kide ya. Karena kalau Kide itu dia bentuknya tidak seperti ini. Ini lebih detail dan hanya menggunakan satu port saja. Dan terus dia beloknya cepat dan gasnya juga cepat. Kalau ini kita bisa setel, bisa kita beloknya langsung lebar atau bisa belok sedikit-sedikit. Jalannya juga bisa pelan, bisa cepat. Itulah RC Propo. Nah, bagian-bagian yang kita perlukan kalau dalam memegang RC Propo ini, kit. Kalau kit itu dia biasa terjual tanpa elektronik. Jadi tidak ada baterai, tidak ada motor dan lain-lain. Nah, kita bahas dulu elektroniknya. Ini motor. Nah, ini ESC namanya kalau di Propo. Dan ini servo. Servo ini untuk beloknya. Nah, untuk memainkannya itu selain kita butuh kit, combo, ini combo namanya kalau satu set antara motor dan ESC, butuh servo, baterai, kita butuh namanya remote atau TX, ini receivernya. Nah, bagaimana cara memainkannya? Baterai ini kita colok ke ESC. Nah, kabel ini kita colok ke receiver. Oke. Sebentar saya akan coloknya dulu ya. Oke, ini sudah tercolok. Nah, ini berarti kan tandanya di sini. Dia ada bilang ST. ST itu untuk steering di bawah. TH ini untuk gasnya, untuk maju mundur biasa dia channel 2 di agak ke atas. Oke, kita on kan. Sebelumnya ini remote kita onkan juga. Oke, nah ini sistemnya brushless kombonya karena dia tidak menggunakan brush dan biasanya 3 kabel. Oke, kita onkan. Kita gaskan. Kelihatan bedanya kan? Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih.